Pemirsa, petugas jaga Lapas Sumedang menemukan barang mencurigakan di area halaman dalam lapas. Petugas pun langsung melaporkannya kepada Kalapas untuk ditindaklanjuti. Upaya penyelundupan barang berupa obat-obatan ke dalam lapas berhasil digagalkan petugas. Setelah diperiksa pihak BNN dan tim Satres Narkoba Polres Sumedang, diketahui obat-obatan tersebut masuk kategori ke dalam daftar G. Kalapas Sumedang Imam Sabto menerangkan pihaknya menerima laporan adanya penemuan barang dari petugas jaga di lapangan sekitar pukul 6 Senin pagi, 9 Agustus 2021. Laporan tersebut ia teruskan ke pihak BNN dan Polres Sumedang untuk diselidiki dan ditindaklanjuti. Pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, teman di penjagaan, anak buah saya telah menemukan barang terlarang berupa obat sebanyak kalau dijumlahkan 1.000 butir. Terdiri dari 3 jenis. Jenis yang pertama adalah Eximer. Eximer sebanyak 853. Terus yang kedua jenisnya Tramadol. Tramadol sebanyak 145. 145. Sedangkan Aprazolam sebanyak 2 butir. Jadi penemuan ini oleh petugas jaga pada saat melakukan atau menuju ke tempat pos jaga atas. Barang ini ditemukan di Brangang, artinya di area dalam tembok lapas tetapi berada di luar blok hunian. Dari hasil pemeriksaan tim BNN dan Satres Narkoba Sumedang, diketahui obat tersebut berjenis Eximer berjumlah 853, Tramadol 145, dan 2 butir Aprazolam. Obat-obatan tersebut kini diamankan pihak Polres Sumedang untuk ditindaklanjuti siapa pengirim dan penerimanya karena tidak ada petunjuk yang mengarah kepada siapa penerima dan pengirimnya. Pas di situ di koperasi dikirain lagi benerin sepatu, nggak taunya yang satu yang duduk di belakang pindah ke depan, nah yang depannya benerin sepatu nggak taunya ngambil barang lempar ke sana, terus sama kita diteriakin, mereka langsung kabur. Teriakinnya gimana? Ya langsung teriakin woi 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 gitu aja sih, cuman mereka langsung kabur. Itu berapa orang teh? Dua orang pakai motor. Iya, satu motor dua orang. Posisinya jam berapa, Ma? Jam berapa? Sekitar jam 12-an malam ya. Kalapas Sumedang sangat mengapresiasi petugas dan warga yang sigap mencegah upaya peredaran narkoba di dalam lapas, sehingga peredaran narkoba di dalam lapasnya bisa dicegah berkat kedisiplinan dan kesigapan petugas lapas dibantu warga yang mengingatkan. Diki Guntara, Bandung TV.